Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Penatlah dipinggirkan untuk datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia ini dengan misi untuk membawa anda semua untuk sama-sama kita menyelami, mengingati dan menginsafi maudhu bicara yang berbunyi ketamadunan di Malaysia, pembangkit kesatuan rakyat. Sekalian apresiasi saya memberikan buat saudari pengacara majlis, kombinasi intelektual kehakiman pervisi. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbicara tentang ketamadunan, kita sebenarnya perlu untuk mengetahui bahwa istilah tamadun itu berasal daripada perkataan Arab Mada'in dan Madana yang telah menggabungkan unsur keruhuran budi bahasa dan ketinggian akal fikir manusia dalam mengimbangi kemajuan material yang dimiliki oleh sebuah tamadun bangsa itu. Kerana apalah kekayaan material itu semata, tetapi sayang rakyatnya kontam dari pengisian jiwa dan pembangunan minda. Dan apabila kita berbicara tentang pemangkin kesatuan rakyat, kita sebenarnya perlu untuk mengetahui bahwa makna tersirat daripada frasa ini adalah perpaduan, yang mana perpaduan ini merupakan satu tonggak utama untuk menjadikan negara ini sebuah negara yang berstatus negara maju. Tuntasnya, ketamadunan di Malaysia, pemangkin kesatuan rakyat, berkehendakkan kita untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan, pengamalan nilai murni dan perpaduan sebagai asas pembentukan tamadun yang jitu. Dua zaman berbeza kita akan telusuri bersama. Pertama, zaman keagungan yang perlu untuk kita contohi. Dan yang kedua, zaman kejatuhan yang perlu untuk kita insafi. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, zaman keagungan. Heraclitus, ahli falsafah Greek kuno, pernah menyatakan bahwa pengamalan nilai moral yang dilengkapi oleh pembudayaan ilmu pengetahuan, kepimpinan dan pemerintahan yang berpasakkan keadilan, serta ruang lingkup kehidupan yang dihiasi oleh warna-warna keprimanusiaan, merupakan satu bentuk package yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ibarat cinta dan rindu, ibarat bulan dan purnama, kesemua daripada ini perlu untuk sama dipacu lagi membentuk sebuah tamadun yang jitu. Buktinya, bagaimana kebangkitan kerajaan Malaysia dahulunya adalah disebabkan semangat perjuangan yang tinggi oleh pemimpin ketika itu, serta didokong oleh semangat kecintaan rakyat tanah Melayu Sabah dan Sarawak pada ketika itu. Hasilnya, pada 31 Ogos 1957, laungan kemerdekaan bergema di tanah Melayu. Lantaran menjadi hal ini, pelbagai usaha direncana, pelbagai strategi dilaksana. Dari kempen kibarkan jalur gemilang sehinggalah sambutan hari kemerdekaan, segala-galanya kita lakukan bagi memastikan nilai kemerdekaan itu kita miliki. Hari ini negara kita sudah merdeka. Persoalannya, adakah nilai kemerdekaan itu sudah kita aplikasikan? Anda jawab. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu untuk kita insafi. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita sedari bahawa jatuh dan bangunnya sesebuah tamadun bangsa itu ditunjangi oleh aspek kepribadian yang dimiliki oleh sesebuah tamadun bangsa itu, dari corak kepemimpinan seorang raja sehinggalah pengabdian seorang hamba, dari kejujuran seorang pemimpin sehinggalah ketaatan kelompok yang dipimpin. Kesemua daripada ini perlu untuk menjadikan nilai murni dan perpaduan sebagai asas jati diri. Ingatkah anda tentang peristiwa 13 Mei 1969? 196 orang terkorban, 439 orang tercedera, 9,134 ditahan, 211 hilang entah ke mana, 18 kenderaan musnah pada ketika itu. Kehidupan rakyat tidak terbela. Perpaduan yang dulunya wujud kini musnah sekelip mata. Hasilnya, kesengsaraan yang rakyat miliki pada hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan, konklusinya, semoga kesedaran kita pada hari ini memberikan ruang dan peluang untuk anak-anak kita berlari menikmati indahnya duniawi demi ibu pertiwi. Tidak mengapa kita kehilangan masa kita pada hari ini, tapi jangan sesekali kita kehilangan nilai perpaduan dan nilai kemerdekaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Tanya.